Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Sobat Warta Kota. Saya berada di Pasar Tanah Abang, di mana terlihat sepi karena sebagian besar toko masih beraktivitas pada tanggal 22 Mei, kecuali Blok B dan Blok F pada hari ini sudah buka dan melayani para pembeli atau konsumernya.